Pancamarga turut berbangga dan bersyukur dalam rangka acara bela negara bela Purwakarta ini. Mudah-mudahan situasi pandemi COVID ini cepat berakhir ya, cepat selesai, cepat pulih, dan kami ini dalam rangka untuk gerakan bakti sosial, penyerahan baik sembako maupun obat-obatan vitamin dan sebagainya, mudah-mudahan diterima dengan ada manfaatnya untuk meringankan dari beban masyarakat. Jadi itu sekali lagi saya menyambut baik acara bela Purwakarta ini. Semoga Purwakarta tetap sehat, pulih kembali lah. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih telah diberikan waktu dan ruang untuk masuk ke dalam bela Purwakarta ini. KBPN, Komunitas Pedagang Bakso Nusantara. Maksudnya gimana ini dengan membagikan bakso ini seperti ini? Maksudnya ya di saat pandemi ini mungkin sebagian orang lah terdampak perekonomian untuk membeli bakso. Dengan saya memberikan bantuan bakso gratis ini, mudah-mudahan lah dapat merasakan semuanya. Baik. Baik. Berapa anggota, Mas? Dari Korwil Purwakarta ada 13. 13 orang. Ya, perwakilan. Oke, terima kasih. Apanya gimana Kang untuk bela Purwakarta ini dari SPSI Kabupaten Purwakarta? Baik, saya atas nama PD dan cabang SPSI Kabupaten Purwakarta sangat antusias sekali mengadakan atau ikut dalam kegiatan ini, karena ini bagian daripada empati kita terhadap mereka yang terdampak daripada COVID-19 ini. Alhamdulillah kami dapat memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, kemudian masker, kemudian juga hand sanitizer dan vitamin. Semoga yang sedikit ini dari kami bisa bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan saya dari Satpol PP mengucapkan terima kasih pada aliansi PPM, KPBN, PPSI atas semangsinya bakso bela Purwakarta. Mungkin hanya itu aja. Terima kasih. Silakan sekarang Pak Wilson. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari lingkungan Kelurahan Abikaler menyampaikan banyak terima kasih atas sinergitas dari berbagai pihak yang terkait sehingga acara ini berlancar, berjalan sesuai dengan rencana, dan mudah-mudahan manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh dalam kondisi yang sedang tertiba PPKM ini. Mudah-mudahan PPKM segera berakhir dan Indonesia cepat sembuh, ekonomi bangkit. Maju terus. Baik, ada tanggapan, Pak? Cukup. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradi dari Jawa Tengah, Ketua Skill Muda Purwakarta. Saya sangat senang atas adanya kegiatan Bela Purwakarta yang dimana akhirnya kami selaku komunitas dan organisasi bisa saling membantu sesama masyarakat di Purwakarta, khususnya di Purwakarta. Semoga kedepannya acara ini bisa terus berlanjut, bisa ada lagi kegiatan-kegiatan yang positif ya, dimana mari kita kurangi kompetisi, kita perbanyak kolaborasi untuk sama-sama membangun, menjajarkan Purwakarta. Seperti motonya kami di BBC, bermartabat, bersahabat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwakarta! Semua baik! Bela Purwakarta!
menerima kami dari salah satu warga masyarakat yang secara spontan partisipasi berbagi vitamin untuk kepentingan aksi sosial Merah Purwakarta yang kedua sama pemuda Pancamarga SPSI bersama komunitas Gerakan Bangsa Nusantara dan Polres Purwakarta. Kami mengucapkan terima kasih Assalamualaikum Bajri ya. Dari Pasarbo secara spontan memberikan bantuan kami untuk dilakukan pada Bapsos Bela Purwakarta yang dua ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga kepada masyarakat yang lain. Kesolehan sosialnya terus berikan pada masa pandemi. Terima kasih kan. Purwakarta sembuh lagi. Saya dari warga masyarakat biasa, hanya bisa membantu memberikan sumbangan aja. Mudah-mudahan kita bangkit, warga masyarakat Purwakarta bisa sembuh kembali dari segi ekonomi semua. Mudah-mudahan kita bisa motivasi masyarakat yang kurang mampu pada sumber angkot. Mudah-mudahan bisa bermanfaat semuanya. Alhamdulillah kita juga menerima donasi dari KPBN Komunitas Pedagang Bakso Nusantara oleh ketuanya langsung Pak Eko akan berdonasi pada Bela Purwakarta 2 ini berupa bakso gratis. Jadi selain masyarakat Indonesia sekarang sedang digalakkan vaksinasi, kita juga menggalakkan baksonisasi, memasyarakatkan bakso dan membaksokan masyarakat. Kira-kira begitu kan. Hari ini yang akan menerima manfaat adalah para masyarakat Purwakarta yang berada di jalur sepanjang jalan Pahlawan. Target kita hari ini adalah para pedagang kaki lima yang ada sepanjang jalan Pahlawan, kemudian anak yatim piatu yang ada juga di berada, yang berada di sebuah yayasan Khairunisa di jalan Pahlawan juga. Ya, masyarakat sekitar ini juga yang membutuhkan sentuhan dari bakso dari KPBN ini adalah, dan kemudian juga para supir angkot di mana jalur Pahlawan ini juga punya berbagai jalur angkutan kota. Di sini sudah hadir mewakili jalur 1 dan jalur 2. Bapak dari Jumbo Jari, satu lagi jalur berapa angkot tempat? 02. Sekarang mewakili jalur 02 menerima mencicipi bakso gratis Pak ya. Silakan menikmati. Setelah ini juga akan ada pembagian sembako pada supir angkot yang juga akan nanti akan dilaksanakan pembagian masker untuk kami. Pak Eko, ada yang menambahkan enggak? Mewakili KPBN. Alhamdulillah kami dari KPBN Nusantara telah mengikuti Bela Purwakarta. Tunggu. Barokallah Pak ya. Semoga jualan baksonya semakin meningkat dan semakin meningkat. Dengan berbagi ini semoga menjadi berkah, membuka semakin besar pintu rezeki ke depan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi Ketua Karang Taruna.
dua dulu aja. Nanti kan yang lain. Maka siapin dulu juga masker. Selamat kami ya. Kita semua kata ini kekurangannya berarti 8 lagi, berarti cari satu-satu perwakilan dari Pak Tiba. Enggak, 1-2 lagi lah. 1, jalur 1, jalur 2 juga kan 1-2-3-7. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah pada hari ini kita dipertemukan atas izin Allah Subhanahu wa taala berkumpul di Yayasan Khairul Nisa Jalan Pahlawan Kecamatan Purwakarta. Pada kesempatan ini kami dari kolaborasi komunitas dan organisasi di Purwakarta bermaksud untuk berbagi kepada adik-adik di sini para yatim piatu yang dikelola oleh Yayasan Khairul Nisa. Kami bersama para pimpinan komunitas ini kami perkenalkan, ini Bapak Rahmat Syekhudin dari SPSK dari Serikat Pekerja Khairul Nisa, ada juga dari Pemuda Macam Harga, Pak Sekjen, Pak Tentang. Kemudian dari Komunitas Pedagang Bakso Nusantara, Rajanya Bakso di Purwakarta. Ini Kak Eko sebagai pimpinannya, sekali bisa menjajarkan. Kali ini bermaksud untuk berbagi kebaikan, berbagi rezeki kepada adik-adik yang hari ini juga terdampak oleh pandemi ya Bu. Karena otomatis donasi yang biasanya normal sebelum masa pandemi sebelumnya berkurang, yang tentunya pada hari ini semua mengalami kondisi yang sama dampak dari pandemi ini, baik dari semua kalangan termasuk yayasan Bu ya, mengalami penurunan dari biasanya donatur
menyisihkan rezekinya setiap untuk kebutuhan operasional terkali mengalami penurunan karena para donatur pun terdampak secara ekonomi. Untuk itu kehadiran di sini kita untuk sedikit berbagi kepada adik-adik. Kita tidak bisa menjadi solusi, tapi sebenarnya untuk setidaknya cuma meringankan beban, berbagi kebahagiaan walaupun cuma satu hari kepada adik-adik sekalian. Untuk itu barangkali di serah terima kita langsung aja kan ya, serah terima oleh para pimpinan komunitas, kemudian dilanjut dengan doa bersama mengenai kehadiran Ilahi supaya kegiatan hari ini Bela Purwakarta kedua ini lancar, karena setelah ini juga kami berbagi kepada para pengemudi angkot, supir angkot dan para pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan Pahlawan dan masyarakat yang kami jumpai yang membutuhkan sekiranya perlu dibantu kita berikan bantuan. Dan selain itu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wataala agar pandemi ini segera berlalu supaya kita normal lagi, sehat lagi, sembuh lagi. Oleh karena itu Bela Purwakarta itu slogannya adalah sembuh lagi. Artinya sembuh segala sesuatunya senormal normalnya. Angga, dalam proses dengan sedikit santunan ya, imbuhi. Sekarang ini 105 adanya nabungnya, gimana? Beberapa aja yang semua. Kami sudah dilaksanakan untuk barangkali menyebarkan disehatkan tubuh kita dalam rangka pandemi ini. Mudah-mudahan kita memanfaatkan semua dari adik-adik kita ini Bela Purwakarta. Komunitasnya dari beberapa. Ya. Amin.
Amin. Thank you.
Pembagian beras kepada masyarakat terdampak PKM. Thank you.